bertemu lagi di channel Tododo. Gimana nih kabarnya Bunda hari ini? Di video kali ini Tododo bakal membahas dan mengenalkan kepada Bunda salah satu sepeda viral dan lagi tren banget di kalangan Bunda-bunda sekarang nih. Penasaran? 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 Yuk simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Tododo. Budia. Nah, ini dia nih Bunda. Ini adalah Exotic Balance Bike yang ET2017. Sepeda ini tuh udah unik banget karena dia adalah sepeda yang tidak memiliki pedal atau kayu. Sepeda ini bisa digunakan mulai dari usia 3 sampai dengan usia 6 tahun. Dan beban maksimalnya bisa sampai 25 kg loh Bunda. Nah, sepeda ini tuh udah terbuat dari rangka besi yang super kokoh dan juga kuat nih Bunda. Nah, untuk tempat dudukannya atau bangkunya dia nih udah cukup lebar juga dan pastinya nyaman buat si kecil. Pada bagian hand gripnya juga udah anti slip. Nah, jadi pasti aman banget nih buat si kecil. Nah, seperti yang bisa Bunda lihat di sebelah sini tuh ada tombol yang bisa diputar. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur ketinggian pada bagian stangnya seperti ini nih. Tuh, gampang banget kan? Gak cuma itu, bagian tempat dudukannya juga masih bisa diatur ketinggiannya. Gampang banget, tinggal buka aja pada bagian sininya. Terus tinggal ditarik aja sedikit ke atas. Nah Bunda, sepeda ini tuh desainnya super cakep banget dan kekinian banget. Serta warnanya yang unik-unik menjadikan sepeda ini tuh bersifat unisex. Jadi bisa dipakai untuk anak cowok maupun anak cewek. Nah, sampai sini Bunda pasti masih bingung dan bertanya-tanya kan, kenapa sih sepeda ini nggak disertai dengan pedalnya atau kayunya? Nah, sepeda ini adalah sepeda balancing yang berfungsi untuk melatih keseimbangan anak Bunda. Selain itu, sepeda ini juga bermanfaat untuk melatih otot kaki si kecil dan koordinasi antara otot tangan dan juga otot kakinya. Nah, sepeda ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan untuk melatih keseimbangan si kecil sebelum dia beralih ke sepeda yang ada pedalnya. Yang gak kalah keren, sepeda ini tuh udah ringan banget dan gampang banget nih buat dibawa kemana-mana. Jadi kalau Bunda lagi mau pergi jalan, bawa si kecil dan mau bawa sepedanya juga udah gampang banget tuh. Nah, itu dia pembahasan dari sepeda eksotik yang lagi viral dan lagi tren di kalangan bunda-bunda zaman now. Gimana nih menurut Bunda? Jangan lupa buat tulis komentar di bawah ya. Eh, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Bunda. Kapan-kapan lagi, see you!